bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita menyambung pengajian kelas kita mengenai Palestin. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya nak kongsikan pada malam ini empat bab. Okey. Jadi pada malam ini kita dah mula lebih fokus lagi dan kita akan sampai kepada apa yang berlaku pada hari ini. Jadi malam ini kita nak tengok perbandingan cara berfikir, kan? Cara berfikir antara orang Israel dan juga orang Islam. Okay? Mana cara perbandingan berfikir ataupun kefahaman mengenai orang Israel dan juga orang Islam. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kita terus pergi pada bab yang pertama. Bab yang pertama mengenai tanah di Palestin. Okey. Tanah di Palestin bagi kita orang Islam, dia adalah tanah wakaf. So saya dah terang pada kelas yang awal macam mana kisah-kisah timeline dia berkenaan dengan tanah wakaf orang Islam. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala maknanya membuat satu ataupun menganugerahkan satu sistem bagi orang-orang yang beriman. Dia ada satu sistem dipanggil tanah wakaf. Tanah wakaf ni milik seluruh orang beriman. Walau di mana pun kita berada, dia adalah wilayah persekutuan Muslim. Wilayah persekutuan Muslim. Kalau tuan-tuan pergi ke Jepun, ada masjid di sana, itu tempat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh duduk, boleh rehat, kan? Ada kadang-kadang yang dijamu kita makan. Pergi mana-mana pun, pergi Spain, tanah-tanah orang yang bukan Islam. Tuan-tuan sekalian, di Spain ada masjid, kita boleh duduk, kita boleh rehat, dia meraihkan kita. And di mana-mana pun, kan, dekat Eropah ke, kat mana ke. Yang maknanya, jadi di antara tanah-tanah wakaf yang terpenting adalah tanah wakaf di dekat sekitar Palestin dan juga Masjid Al-Aqsa. Jadi kita tidak merampas tanah itu. Jadi diturunkan daripada satu generasi ke satu generasi. Saya dah cerita pada kelas yang pertama, daripada zaman Nabi Ibrahim kepada Nabi Sulaiman kepada zaman Nabi Isa, dan zaman Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian diberikan kunci Baitul Maqdis wakaf tu kepada umat Islam, iaitu kepada Saidina Umar, dan bermulalah berpindah tanah wakaf itu daripada orang beriman syariat Nabi Isa kepada orang beriman syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu kita terus jaga, kan, sampai satu ketika peperangan salib berlaku pada 1089 Masihi, tombangnya Palestin, tombangnya Baitul Maqdis di tangan tentera salib daripada Eropah, 1089 Masihi. Okey, jadi ketika itu orang-orang Arab telah mula lemah semangat. Aduh, penatlah kita, kan. Ketika itu yang antara yang membangkitkan untuk melawan tentera salib bukan orang Arab. Ketika itu orang Kurdish. Dalam dunia ni tuan-tuan sekalian, ada dua bangsa yang dihapuskan British negaranya, tak ada negara dah. Sebab dua bangsa ni kalau dia ada negara, dia kuat mempertahankan Islam. Satu bangsa Kashmir, dibelah negara dia, letak pada Pakistan dan letak pada India. Yang keduanya bangsa Kurdistan. Kurdistan dibelah, sebahagian diletakkan kepada Turki, sebahagian lagi diletakkan kepada Iraq, kan, dibelah, tak ada negara. Jadi sebab dia kalau ada negara, dia kuat mempertahankan Islam. Jadi Kurdish adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi selepas itu berlalu masa tuan-tuan sekalian, dan Salahuddin dapat ambil balik 1187 Masihi. Maaf, 1099, 1187 Masihi, Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengambil balik. Dan kemudian ketika itu bersambung, kan, tentera Saljuk orang Turki, dan akhirnya berada dalam jagaan orang Utsmaniyah. Orang Utsmaniyah bukan orang Arab. Bukan orang Arab pun. Kan? Jadi maknanya itu tanah wakaf. Dan sebab itu bila kita sebut tanah wakaf, kita kena faham benda ni dan kita pertahankan tu dengan kefahaman. Bukan semangat semata-mata. Dan kenapa kita ada orang maknanya memperlecehkan kita boikot barang Israel. Tengok awak pakai waste barang Israel juga. Mungkin bahasa yang lebih realistik kita cakap,
buy last. Buy last eh. Tak jumpa, barulah guna. Selagi mana jumpa alternatif, jangan guna. Orang cakap, oh, awak nak boycott barang-barang Israel. Eh, guna kereta Israel lah, guna apa nama sistem Boeing, terbang-terbang tu Israel buat apa semua. And yang belum ada orang Islam punya, last baru kita akan guna. Selagi ada alternatif, kita tak akan guna. And sebab apa saya tengok orang pelikih, orang bukan Islam pelikih. Alah awak, Israel konon tu, pakai waste tu, buy last pada saya. Habis tu, macam mana yang kita tak boleh nak elak? Itu fardu kifayah. Seluruh umat Islam wajib membuat satu alternatif. Itu seluruh umat Islam wajib. Kita selagi mana boleh elak. Nah, sebab itu macam di Malaysia ni sudah sampai masanya. Ayam goreng tempatan ataupun apalah boleh dinaikkan sebenarnya. Itu fardu kifayah seluruh kita ni. Untuk membuat betul-betul satu alternatif produk bagi orang-orang Islam. Tak jumpa, okey. Supaya jawapan kepada orang yang perlekehkan. Boycott konon, guna juga, guna. Tak, kalau kita tak jumpa alternatif, kita tak akan guna. Saya rasa itu lebih praktikal lah. Kalau kita nak cerita, nak cakap. Okey. Jadi, kita tanah wakaf biar kefahaman. Okey. Daripada sudut Bani Israel, apa pandangan dia mengenai tanah Palestin? Bagi dia, tanah itu tanah yang dijanjikan untuk dia. Sebab itu dia nak ambil. Dan dalam kita Islam, kita ada kaedah, matlamat tidak menghalalkan cara. Benda ini tak ada pada orang-orang kafir ataupun pada orang-orang Israel. Sebab matlamatnya pada dia, point of view dia, tanah ini dijanjikan untuk dia. Sebab itu dia nak ambil. Hatta budak kecil pun kalau perlu dibunuh, dia akan bunuh budak kecil. Itu kita nak faham cara pemikiran dia. Sebab itu kita, kenapa budak kecil pun nak dibunuh? Pada dia ini tanah yang dijanjikan. Ini beza cara kita memandang. Kita orang Islam tidak akan mengambil hak orang lain. Tuan-tuan, apa yang berlaku di Palestin, ada tanah yang orang Arab jual pada orang Israel. Ada. Orang Arab jual pada orang Israel. Salah satunya, satu tanah yang berada di Jabal Zaitun ataupun Mount of Olive. Dekat Mount of Olive tu ada satu tanah. Orang Arab diberikan cek, open cek. Tu nak tulis berapa aja tanah ni jual kat kami. Dan tanah tu dijual oleh orang Arab. Orang Islam tak pernah pun nak rampas tanah itu. Kan? Kalau nak, kita akan tebus balik, kita beli. Kita takkan terampas tanah orang. Sebab kita tidak menghalal, matlamat tidak menghalalkan cara. Hak orang adalah hak orang. Sebab itu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang ketika ke Baitul Maqdis, Sayyidina Umar buat satu perjanjian. Perjanjian tu masih lagi terdapat dekat dalam gereja dekat Jerusalem. Replika dia ada di Masjid Umar dekat apa nama, dekat Jerusalem. Dipanggil Al-Ahdul Umariyah, perjanjian Umar. Pendekkan perjanjian tu tulis maknanya orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar jizyah. Sama-sama bayar kan? Sama-sama bayar. Maka sama-sama hak dilindungi. Sebab orang kafir tidak bayar zakat, dia bayar jizyah. Kenapa orang kafir kena bayar jizyah? Sebab orang Islam bayar zakat. Sama-sama dilindungi. Sejengkal pun Sayyidina Umar tidak ambil tanah orang-orang yang berada di situ satu ketika dahulu. Ini beza cara pemikiran. Dia menghalalkan cara. Bagi dia betul, dia akan buat apa saja. Jadi maknanya, bagi kita tu tanah wakaf, kita kena pertahan. Bagi dia tanah yang dijanjikan untuk dia, dia nak rampas, nak apa, ikut suka-suka dia. Jadi muslimin dan muslimat rahimahullah sekalian. Itu bab yang pertama mengenai tanah Palestin. Okey. Bab yang kedua yang kita nak faham adalah, bagi kita orang Islam, okey, memang akan berlaku zaman dan akan ada nanti Nabi SAW sebut zaman kebangkitan. Zaman kebangkitan Islam. Dan zaman kebangkitan Islam itu, antara yang menyemarakkan kebangkitan itu adalah orang-orang daripada timur. Dan orang-orang daripada timur nanti akan ada satu yang disebut sebagai panji-panji hitam kan, daripada timur. Oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Wallahu alam.
mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun, wallahu a'lam. Sebab itu para sahabat selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengislamkan anak-anak Timur, termasuk kita tuan-tuan sekalian. Kan? Dia mengislamkan. Dalam waktu zaman para sahabat tu ada dua kerajaan besar dan ada dua laluan besar dunia. Dua kerajaan besar adalah Rom dan juga Parsi. Dua laluan besar dunia adalah Spice Route dan Silk Route. Silk Route laluan sutra, Spice Route laluan rempah. Silk Route ni daripada Xi'an. Xi'an ni ibu kota China sebelum Beijing dulu, lalui Afghanistan, Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Kan? Spice Route daripada Guangzhou melalui semenanjung tanah Melayu kita ni, betul sinan? Kan? Melalui semenanjung tanah Melayu Selat Melaka ni, kan? Pergi ke Goa India, pecah dua, Rom dan juga Parsi. Laluan rempah tidak kalah pentingnya dengan laluan sutra. Kalau sutra tu lebih kepada kemewahan, rempah ni diperlukan untuk makanan dan untuk ubat-ubatan. Kan? Untuk ubat-ubatan. Tuan-tuan sekalian ni, nak perang ni dia kena plan, well plan. Kena betul-betul ada perancangan dia. Ni kita cerita perang dulu . Ada perancangan dia tuan-tuan sekalian . Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala terlibat dengan sukan kuda. Kan? Baru ni pertandingan 100 km dekat Terengganu. Kan? Pinggang ni macam hilang dah . Lepas 100 km. Pukul 5 petang bermula, 5 pagi baru habis, dekat pukul 5 pagi. Berhenti sembahyang. Kan? Sekejap. Tuan-tuan sekalian, untuk naik kuda sejauh 100 km, kita kena planning kesihatan dan fit kita. Yang kedua, kuda kena training. Kuda tak boleh main ambil, layak tak boleh. Semput dia juga macam orang, tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, ketika hari kejadian, kena planning. Makan pukul 12 tengah hari, makan sikit. Sebab nak pukul 5 nak start kan. Pukul 3 kena makan sikit. Kan? Minum tak boleh banyak. Penat macam mana pun naik kuda, minum tak boleh banyak. Kalau tidak, berkocak perut ni. Kocok, dah muntah. Kan? Kita kan kalau makan kan, akan burn jadi energi lebih kurang 5 jam. Kalau pukul 3 saya makan, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pukul 8, pukul 9 dah flat. Dah memang tak ada tenaga. Nak makan tak boleh makan kari, kena makan sikit-sikit. Kena makan tak berkuah. Nak plan. Perang sama juga. Dia bukan main perang macam kita perang muntahlah kalau makan banyak ke, makan sedikit tak ada tenaga. Perang kita tak tahu pukul berapa habis. Mungkin 2 jam, 3 jam, 5 jam, 6 jam, 8 jam, 3 hari, 5 hari, 10 hari. Perang. Kan? Kena plan. Antaranya rempah sangat penting. Sebab rempah ni benda-benda yang akan bagi tenaga, benda-benda yang akan bagi kita nge-fit. Laluan rempah, laluan yang sangat penting tuan-tuan sekalian. Daripada Guangzhou melalui Selat Melaka, kan? Kalau dulu orang dulu tak nak Selat Melaka, dia akan lalu Segenting Kera. Segenting Kera sekarang dekat lebih kurang Patani atas tu. Lebih kurang dia punya apa nama? Nipis tu dalam 40 km, dia akan daripada China parking kapal, angkut naik gajah, seberang sini naik kapal lain. Kalau tak ada, nak naik kapal sama, kena lalu bawah, naik balik. Kan? Jadi ada dua laluan besar dunia. Dua-dua diislamkan oleh para sahabat. Kan? Silk Route dipimpin oleh Sayyidina Kis dan Sayyidina Qas. Makamnya berada di Yugur, China. Laluan rempah, Spice Route dipimpin oleh Abdullah bin Abi Waqas. Makamnya berada di Guangzhou, China. Di Guangzhou, di depan makam tu tertulis kata-katanya, kami datang ke negara China untuk mengislamkan China dan tanah timur. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar sampai kita-kita ni tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi kebangkitan akhir zaman antara yang menyemarakkan adalah bangsa-bangsa timur. Sebab itu orang, kan saya dah cerita, orang Yahudi ni oleh kerana banyaknya Nabi diturunkan daripada bangsa dia, jadi nature percaya benda gaib dia memang ada kat dia. Sampai tak ada panduan, sampai ada khurafat. Dia memang terlalu khurafat, benda gaib. Badan dia penuh tangkal. Saya dah cerita, kenapa
dia kena baling batu, dia boleh tembak walaupun budak-budak. Sebab bagi dia kena batu tu suih. Suih 40 hari. Kan? Dia kena pergi dekat dia punya apa nama? Dekat dinding tu, wailing wall tu, dia kena macam kena buat amalan lah untuk hilangkan suih tu. Pada dia tu. Kan? Dia sangat percaya pada Ibnu Khafaf. Sebab itu kenapa dia percaya hadis Nabi. Dan sebab itu kenapa dia datang ke timur untuk kafirkan balik bangsa timur. Tuan-tuan, benda ni bukan dongeng. Anak kita tingkatan 3 belajar kenapa Portugis datang ke Melaka. 3G. Goal, glory, gospel. Untuk mengkafirkan bangsa timur balik. Sebab Nabi sebut, akhir zaman, kebangkitan Islam antaranya daripada anak-anak sebelah timur. Dan kita sebahagian daripada anak-anak timur. Tuan-tuan kena ingat benda tu. Kita sebahagian daripada anak-anak timur. Sampai masa, benda tu akan datang untuk kita menjaga betul-betul agama ni. Kan? Benda tu akan datang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah sekalian. Okey. Bagi orang Yahudi pula, kan? Kita kebangkitan daripada timur. Bagi orang Yahudi, kedatangan daripada timur. Kedatangan siapa? Kedatangan Dajjal. Dia semua yakin Dajjal tu daripada timur. Ini selaras dengan hadis Nabi SAW, iaitu ketika ada satu grup sahabat. Grup sahabat ni, kan? Dia ni nelayan. Orang Arab ni dia antara yang mahir juga belayar. Nama dia adalah Sayyidina Tamim Ad-Dari. Sayyidina Tamim Ad-Dari, dia bermula pelayarannya di Yambuk. Tuan-tuan, Yambuk ni dekat Madinah. Kalau tuan-tuan tengok peta Madinah, tengok peta macam gini, ke kiri itu ada satu tempat bernama Yambuk. Jadi dia ni belayar 30 orang. Maksudnya kru dia tu besar, kapal tu besar. Maksudnya kapal tu besar. Jadi maknanya dia tetis. Maknanya dalam versi bahasa Inggeris dia tetis. Mana 30 orang. Dia belayar, heading dia ke timur. Ketika dia heading ke timur, dia lost dia punya heading. Dia hilang, bearing hilang. Dia punya heading tu hilang. Dan dia bekalan air pun dah habis. Jumpa pulau, pergi ke pulau tu. Tengok-tengok ada satu binatang yang dia tak kenal. Tak pernah tengok. Nama binatang tu dalam hadis yang disebut jasasah. Binatang berbulu yang tak kenal mana kepala, mana ekor. Tiba-tiba binatang ni bangun, boleh bercakap dengan bahasa yang boleh difahami. Kan? Dia kata, kau daripada mana? Daripada tanah semenanjung Arab. Mari jumpa satu orang. Dibawa pergi ke satu pulau. Mana dekat pulau tu ada satu, di gua masuk, ada satu orang badan besar tinggi. Orang tu memperkenalkan dirinya Dajjal. Jadi kalau ikut hadis Nabi, Tamim Ad-Dari heading dia ke timur. Bagi orang-orang Yahudi, kebangkitan Dajjal daripada timur. Kan? Dan kalau kita tengok Thousand Island ni, belah-belah mana tuan-tuan silan? Heading timur, beribu pulau, belah mana tuan-tuan silan? Saya tak nak obses kata bahagian Nusantara. Kan? Terutamanya dekat Kelang, tak saya tak nak obses macam tu. Maksudnya, pulau-pulau ni, belah-belah Nusantara kita. Tengok tak, saya kata buat, Nusantara ada dua tanah. Tanah Jawa dengan tanah Melayu. Melayu Akipilago dengan Jawa Akipilago. Kan maksud Alih kan tulis kan? Kan? Maknanya, dan dia yakin kedatangan. Kita kebangkitan daripada timur. Dia kedatangan daripada timur. Jadi apabila Dajjal datang daripada timur, kemudian Dajjal ni dia akan bergabung dengan orang Yahudi daripada Isfahan. Dalam hadis yang disebut, mana 70,000 orang Yahudi daripada Isfahan. Saya baru balik daripada Parsi, daripada Isfahan beberapa bulan lepas. Saya pergi tengok sinagog. Sinagog ni istilah untuk masjid ataupun surau dia. Dan kita pergi situ. Dan memang komuniti di Isfahan memang sangat-sangat kuat. Kan? Dibandingkan di tempat-tempat lain. Kuat tu memang berpegang dengan dia punya apa nama? Dia punya amalan-amalan dia. Kan? Tuan-tuan silan. Saya ceritalah sikit laju-laju Salinlah walaupun tak bernafas. Salinlah. Okey, tuan-tuan sekalian. Bani Israel bermula dia balik semula pergi ke maknanya Jerusalem zaman Nabi Musa alaihi salam. Kurang lebih 1400 tahun sebelum Masihi 1400 tahun sebelum Masihi kurang lebih zaman Nabi Musa alaihi salam. Berlalu masa ketika itu Jerusalem nak kena serang dengan satu orang raja. Nama raja tu adalah Jalut ataupun versi bahasa Inggeris Goliath. Jalut atau Goliath lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Jadi maknanya Bani Israel pun doa, nabi-nabi Bani Israel doa,
doa 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 doa, minta Allah datangkan satu orang yang boleh mimpin. Maka Allah tunjukkan Bani Israel, namanya Talut, namanya Talut, namanya Talut, kan? Jadi maknanya seorang, satu orang petani, bukan Bani Israel, satu orang petani, petani namanya Talut. Maka Talut ini pun berperang dengan Jalut. Maka dalam peperangan tu, yang side by side, yang betul-betul sama dengan Talut ni adalah satu orang budak kecil belasan tahun. Nama budak ni Dawud. Kan? Sebab tu kalau versi bahasa Inggeris, kisah ini dipanggil David and Goliath. Sewaktu waktu dah berhadapan dengan Jalut, Talut dah tak larat dah. Dulu raja perang ni, dia perang sungguh, tuan sekalian. Memang betul-betul perang, bukan duduk kat belakang. Dia bila dah berhadapan tu, dia dah penat dah. Dia kata, Daud, sekarang ni aku harap engkau je. Pendekkan cerita, Daud berjaya bunuh Jalut. Kan? Maka ketika itu, maka Talut jadi raja. Kan? Talut mengahwinkan anak perempuannya dengan Daud, Nabi Daud. Dan ketika Talut meninggal, Nabi Daud jadi raja. Bermulalah raja Bani Israel. Bani Israel dulu tak ada raja, bukan raja tau. Zaman Nabi Daud, raja pertama. Kan? Kemudian lahir anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun Bani Israel lah. Okay. Kemudian pendekkan cerita, selepas zaman Nabi Sulaiman, anak-anak mereka semua raja, 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 raja. Sampailah satu orang raja daripada Iraq. Namanya Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar. Saya pernah cerita kat tuan-tuan sekalian, tuan-tuan saling janji bunyi je, kan? Nanti baru carilah. Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar ni satu orang raja. Dia ada beberapa mimpi. Ada beberapa mimpi, ya. Dia dapat tahu di antara Bani Israel boleh tafsir mimpi. Nabi yang boleh tafsir mimpi ni, nama nabi itu Nabi Daniel, kan? Jadi ada dua sejarah, satu Nabi Yusuf sebelum tu lagi, yang kedua Nabi Daniel. Maka dijemput Nabi Daniel datang ke Babylon. Datang ke Babylon, Nabi Daniel tak nak diserangnya Jerusalem, hancurkan Jerusalem, kemudian bawa semua Bani Israel termasuk Nabi Daniel dan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli antara 20 nabi yang disebut dalam Quran. Nabi Daniel tak disebut. Kan? Nabi-nabi kan ada 124,000, ya. Nabi Zulkifli disebut. Maka duduklah menjadi hamba beberapa tahun dekat Babylon. Itu yang diorang asal petang-petang diorang nyanyi. Tuan-tuan pernah dengar tak nyanyi On the River of Babylon? Kan? Itu lagu diorang tu waktu diorang kena tawan menjadi hamba di Babylon. Okey. Kemudian ada satu orang raja daripada Parsi. Nama raja ni Cyrus the Great. Cyrus the Great serang Babylon, kalahkan Nabuchadnezzar, kan? Kalahkan Nabuchadnezzar, bebaskan Bani Israel dan bantu Bani Israel bangunkan Jerusalem. Kan? Bantu Cyrus the Great. Mengikut sebahagian ulama sirah, mereka berpendapat Cyrus the Great inilah Zulqarnain yang disebut dalam Quran. Cyrus the Great ni, ya? Okay. Tahunnya 586 sebelum Masihi. Kan? 586 sebelum Masihi, maknanya dia bebaskan Bani Israel. Sebahagian kecil Bani Israel kata, "Oh, okeylah Cyrus, kami ikut kamu balik ke Parsi, ya." Ikut kamu, sebab terima kasih sangatlah kami dah berkhidmat dengan kamu di Parsi. Sebagainya duduk di Parsi. Maka ketika Cyrus pun dah tak ada apa tak ada, kekallah Bani Israel yang berada di Parsi ini, duduk di Parsi sampai sekarang. Tempat yang mereka duduk itulah namanya Isfahan. Nampak tak? Sebab itu Nabi SAW sebut Yahudi daripada Isfahan ini yang akan menjadi pengikut kepada Dajjal nanti. Sebab Yahudi tempat lain, Jerusalem ke mana dah kena halau lah, kena bunuh lah, kenapa? Yang kekal preserve dia punya ajaran adalah yang Yahudi daripada Isfahan. Sebab Isfahan ataupun di Parsi tak kena halau, tak kenapa situ. Yang daripada Jerusalem dah kena dengan Rom lah, dengan apalah, dah kena halau dan sebagainya lah. Kan? Hanya dekat Yahudi di Isfahan saja. Okey, jadi kita kebangkitan daripada timur. Dia kedatangan daripada timur. Kan? Sekarang ni Netanyahu terang-terangan sebut
kita telah membuat persediaan untuk membina tempel ketiga, dan akan datang Masiah. Masiah itu Dajjal lah. Dia pun menunggu kedatangan Masiah dia. Terang, dia dah terang sebut dah. Terang dia orang sebut dah. Muslimin dan muslimin. Okey, habis sebab yang kedua. Di antara kedatangan dan kebangkitan daripada timur. Okey. Bab yang ketiga. Bab yang ketiga, saya nak cerita mengenai dua orang Al-Masih. Apa maksud Al-Masih? Masih ni daripada Masaha. Masaha dalam bahasa Arab ni maksudnya menyapu. Famsahu, maknanya sapulah. Mana biru usikum, mana rambut kamu ni. Ambil wuduk tu kan? Maksudnya Masaha. Jadi maknanya Nabi, seorang yang ada nama Al-Masih adalah Nabi Isa, seorang lagi Dajjal. Kenapa dia digelar Al-Masih? Sebab dia punya kelebihan ada di tangan dia. Sebab itu kenapa Nabi Isa ketika ditangkap, kenapa tak diikat dibakar? Membakar orang yang kena hukum ni glamour tau zaman dulu. Kenapa tak digantung? Gantung juga glamour ketika itu. Kenapa tak dipancung? Pancung juga terkenal salah satu hukuman. Kenapa disalib? Salib tidak beberapa terkenal. And supaya tangannya itu tidak bertemu. Kalau tangan ni bertemu, dia boleh membuat sesuatu. Sebab Nabi Isa, dia punya mukjizat berada di tangan. And Dajjal juga sama, dia ada di tangan. Sebab itu apa ada pada Dajjal, ada pada Nabi Isa AS. And Dajjal, Nabi Isa boleh turunkan hidangan dari langit, Dajjal boleh turunkan hidangan dari langit. Nabi Isa boleh hidup ke orang mati, Dajjal boleh hidup ke orang mati. Nabi Isa boleh mengubat penyakit-penyakit yang pelik, Dajjal boleh mengubat penyakit-penyakit yang pelik. Jadi dua-dua ni, jadi maknanya ada dua figura akhir zaman yang bergelar Al-Masih. Satu Dajjal, satu lagi adalah Nabi Isa AS. Dan itu adalah dalam hadis Nabi, di antara tanda-tanda besar hari kiamat. Mana benda itu mesti akan berlaku. Tapi kita sebagai orang Islam jangan takut. Yang pertamanya, sebelum datang Dajjal, datang the last commander of Islam, iaitu Imamul Mahdi. Imam Mahdi ni the last commander of Islam. Dia akan pimpin seluruh umat Islam bersatu, dan juga dia akan mana menundukkan negara-negara kafir ketika itu. Mana kemenangan round pertama Islam dulu. Kan? Jadi the last commander of Islam maksudnya maknanya apa, akan memimpin umat Islam, iaitu Imamul Mahdi. Jadi ketika Imam Mahdi dah menundukkan orang-orang kafir pun semua, ketika itu maka keluarlah Dajjal. Maka ketika keluar Dajjal, jangan takut dan juga bimbang, sebab Nabi dah bagi kita macam mana cara kita nak berhadapan dengan fitnah ketika itu. Yang pertama Nabi kata, jangan cuba-cuba nak jumpa Dajjal sekuat mana iman kita. And sebab fitnahnya sangat besar. Kan, kalau tak Dajjal, marilah, jangan. Kan, fitnah sangat besar. Maka ketika itu umat Islam, maknanya yang dipimpin oleh Imam Mahdi memang berperang, yang lain-lain apa, lain-lain maka jagalah iman masing-masing. Dan ketika itu tuan-tuan sekalian, banyak umat Islam kelaparan ketika itu, susah sangat. Maka Nabi kata ketika itu, maknanya antara yang mengenyangkan adalah zikir mengenyangkan. Sebab itu kita daripada sekarang kena ada zikir. Okey. Dua sudut hadis ini dibaca. Yang pertamanya, zikir itu mengenyangkan secara kelebihan maunah. Secara kelebihan Allah bagi, zikir itu mengenyangkan. Kan? Zikir itu menghilangkan haus. Tapi realitinya tuan-tuan sekalian, tuan-tuan abang-abang ayah-ayah saya sekalian, kalau kita ada majlis tahlil, baca Yasin, kemudian tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, haus ke tak haus? Lapar ke kenyang? Kata hadis ini, dia jadi kenyang, dia jadi hilang haus. Hadis sudut pertama, kelebihan ketika itu. Kelebihan ketika itu lapar, maknanya boleh kenyang dengan zikir, boleh hilang haus dengan zikir. Yang kedua tuan-tuan sekalian, daripada sudut hadis ini baca, yang kedua adalah kenapa tidak lapar, kenapa tidak dahaga. Okey, tuan-tuan, ketika seseorang itu diuji, dia akan jatuh kepada al-hammi wal-hazan. Al-hammi wal-hazan,
Al-hammi ni maknanya, maknanya kesedihan yang lepas. Maknanya dia grounded dengan benda-benda yang lepas, dia jadi sedih. Bahasa modernnya depression. Benda-benda depression ni orang grounded dengan benda-benda lepas. Tuan-tuan pernah tengok tak orang depression? Tak boleh buat apa-apa. Duduk menangis, duduk kunci bilik, apa semua, mikir yang bukan-bukan. Al-hammi. Al-hazan, kesedihan, iaitu benda yang merisaukan sekarang dan akan datang. Al-hazan. Kan? Bahasa moden dia anxiety. Anxiety ni kerisauan melampau. Kan? Ada orang, pernah tengok tak, ataupun tuan-tuan depan-depan saya pernah tak kena anxiety? Ada orang kadang-kadang dia kena anxiety. Waktu PKP dulu kena anxiety. Orang kena anxiety ni, dia kadang-kadang kalau kena panic attack atau anxiety attack, sampai tak boleh bernafas tau. Macam sesak nafas, macam bangunan macam nak runtuh, rasa macam nak mati. Kan? Rasa macam nak mati. Depression, rasa nak bunuh diri. Anxiety, rasa nak mati. Aku tak nak mati, aku tak nak mati, tapi rasa macam tu. Depression dulu macam aku tak berguna lah, baik aku mati. Itu depression. Anxiety ni rasa macam nak mati, macam sesak nafas macam tu. Kan? Dan orang yang anxiety sama juga. Duduk rumah, termenung, tak boleh buat apa-apa, risau, tak terurus. Kan? Ketika Dajjal datang, benda ini akan berlaku. Orang risau sangat. Orang rungsing sangat. Ketika itu Nabi suruh berzikir. Sebab berzikir akan menghilangkan al-hammi wal-hazan. Kalau kepala dah lapang, kepala dah tenang, boleh berfikir dengan waras. Tak ada makan ni. Jom kita tanam ubi ke, tanam apa ke, jadi kenyang dengan asbab usaha itu. Jadi daripada dua sudut. Satu memang secara mukjizat atau secara maunah tu Allah bagi kenyang. Yang keduanya dengan cara hilangnya kerungsingan, yang akhirnya kita boleh berfikir dengan waras. Memang betul ada Dajjal, tapi anak-anak ni menangis. Jomlah, paling kurang tanam ubi. Berapa hari dah besar, dah boleh makan. Jom, sama-sama kita tanam. Jadi orang boleh berfikir dengan waras. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita pening ke, risau ke, jangan lupa zikir. Zikir akan memberi kekenyangan. Kan? Dan juga memberi kita hilang kaus, daga dan haus. Kan? Dengan jalan Allah beri ketenangan ke hati itu. Okey, jadi maknanya Dajjal kalau datang, pertama kalau yang dah kebetulan sampai Imam Mahdi kena berpegang lah. Kalau tak, memang zikir, tuan-tuan sekalian, tenangkan diri, pertahankan keimanan. Kan? Ketika itu. Ini dua al-masih. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, bab yang keempat yang terakhir pada hari ini. Kan? Walaupun dia terakhir tapi dia 2 jam juga bahasannya. Bab yang keempat. Tuan-tuan sekalian, bab keempat yang membahu ummah. Bagi kita orang Islam, yang membahu ummah ini ada 8 golongan. Tuan-tuan salinkan. Saya sebut cepat-cepat, tuan-tuan salinkan. Ummah Islamiah didokong oleh 8 golongan. Yang pertama, kebijaksanaan para pemimpin. Yang keduanya, ilmu para ulama. Yang ketiganya, peluh para amilin. Amilin ni pekerja. Amilin. Yang keempatnya, darah para syuhada. And yang kelima, doa para solihin. Okay, lima. Kita ulang yang pertama apa? Kebijaksanaan para pemimpin. Yang kedua, ilmu para ulama. Yang ketiga, peluh para amilin. Yang keempat, darah para syuhada. Yang kelima, doa para solihin. Yang keenam, kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah. Kehebatan para da'i. Yang ketujuh, harta para aghniya. Aghniya ni orang kaya. Harta orang kaya, harta para aghniya. Dan yang kelapan, rahim wanita solehah. 8 golongan ini membahu ummah. Tuan-tuan, pendekkan cerita. Ketika Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi
grup ataupun Nabi Nabi maksudnya bangunkan 8 golongan ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali antara yang awal masuk Islam. Tapi kenapa tak banyak meriwayatkan hadis? Jarang jumpa hadis surat ke Sayyidina Abu Bakar, yang diriwayatkan Sayyidina Umar, yang diriwayatkan Sayyidina Ali, yang diriwayatkan Sayyidina Osman. Sebab apa? Nabi memang gilap dia menjadi golongan pertama. Golongan kedua, ilmu para ulama. Ada beberapa orang Nabi bentuk dia menjadi orang-orang alim. Abu Hurairah bukan Islam di Mekah, Islam hanya di Madinah. Dia sempat berapa tahun je dengan Nabi. Tapi kenapa antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Sebab Nabi bentuk dia jadi ulama. Watak dia tu watak ulama. Golongan yang ketiga, iaitu penuh para amilin. Amilin ni yang membangunkan apa nama pendidikan Islam, kesenian Islam, kan? Bidang-bidang fardu kifayah. Kan? Golongan keempat, darah para syuhada. Tuan-tuan boleh jumpa nama Khalid Ibn Walid, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, itu semua panglima-panglima Islam tu. Golongan kelima adalah doa para solihin. Doa para solihin ni tuan-tuan boleh jumpa kalau baca sejarah Islam. Dia ada satu grup, nama grup tu Ahli Sufah. Ahli Sufah ni duduk kat belakang masjid Nabi. Nak berperang badan tak berapa besar, kan? Kukus macam tu, kerja berzikir je. Sebab maknanya doa dia penting. Yang keenam adalah kehebatan para da'i. Oh, ni kita jumpa Sayyidina Qis, Sayyidina Qas. Kita jumpa dakwah, para pendakwah apa nama, Kutham Ibnu Abbas, sepupu Nabi, kan? Dekat negeri Tantan sana tu. Kutham Ibnu Abbas, dia adalah sepupu Nabi yang asbahan Nabi khalqan wa khuluqan, sebiji macam Nabi. Cara pakaian dia dan watak dia, cara bercakap, cara dia senyum, cara berjalan, sebiji macam Nabi. Asbahan Nabi khalqan wa khuluqan, kan? Meninggal di Samarkan, kan? Kemudian yang ketujuh, harta para aghnia. Oh, tuan-tuan boleh jumpa macam mana orang-orang kaya dalam Islam, kan, yang menginfakkan hartanya. Dan wanita-wanita solehah. Ini 8 golongan yang membahu ummah, kan? Tuan-tuan, orang Yahudi ada juga, tapi dia ada 6, kan? Dia ada, pertama, memang degilak pemimpin. Dia memang ada institut melahirkan pemimpin-pemimpin, tau. Kalau bukan pemimpin yang zahir, pemimpin yang secret society ni. Dia ada secret society, tuan-tuan silan, eh? Kan? Kita jangan tak sedar benda tu, kan? Tuan-tuan pergi Penang, tuan-tuan jumpa perkuburan orang Israel dekat Penang. Cuba search, kan? Ada kat Penang, betul? Ha, perkuburan. Tuan-tuan pergi Koh Phangan. Koh Phangan ada sinagog dekat sana. Koh Phangan ni dekat Thailand, kan? Dan selain daripada yang zahir Benjamin Netanyahu tu, ada yang secret society ni, kan? Sebab itu kita, dia juga ada, tuan-tuan sekalian. Dan benda ni real, kan? Sebab tu kita kena sedar benda ni, kan? Sebab tu kalau dalam Islam, kalau kita tengok, Islam suruh kita memang menjadi pemimpin, bukan berebut pemimpin. Mentaliti semua, mentaliti pemimpin. Surah Al-Furqan ayat 74, salin surah tu. Surah Al-Furqan ayat 74, Allah sebut bagaimana orang beriman tu dia berdoa, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami di kalangan orang beriman tu pemimpin. Pemimpin yang mentaliti pemimpin, bukan mentaliti rendah-rendah. Bukan mentaliti rendah, mentaliti semua pemimpin. Semua pemimpin. Tuan-tuan, kalau depan saya ni semua mentaliti pemimpin, tak nak dak bergosip-bergosip, sentap-sentap, mulut longkang tak ada, semua berakhlak, kita jadi satu society, masyarakat yang luar biasa hebat. Antara kita yang ada mentaliti pemimpin, kita lantik satu orang menjadi pemimpin kita. Masya-Allah, hebat. Kan? Itu Quran ajar kita tu. Dan kita jangan lupa benda tu. Kan? Kita kena ketepikanlah bergosip-bergosip, berendah-rendah, penuh otak dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan akhlak. Bangun, waja'alna lil muttaqina imama. Ingat tak kata Sayyidina Umar? Salinkan, siapa yang sempat salin. Sekumpulan kambing dipimpin oleh seekor singa akan dapat mengalahkan
Sekumpulan kambing dipimpin oleh singa akan dapat mengalahkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh kambing. Tuan-tuan nampak tak perkataan tu? Sekumpulan kambing, kambing dipimpin oleh seekor singa akan dapat mengalahkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Betapa pentingnya pemimpin, mentaliti pemimpin. Banyak sekarang pemimpin bukan mentaliti pemimpin. Pemimpin mentaliti hamba. Tuan-tuan sekalian, pemimpin-pemimpin negara Arab, isu Palestin, apa yang diorang cakap? Kenapa sampai hadis Nabi sebut di akhir zaman pokok-pokok dan batu-batu boleh bercakap? Sebab manusia tidak bercakap. Sampai perlukan pokok bercakap, ya ibadah rahman, wahai hamba Allah. Ni Yahudi tangkap dia. Banyak pemimpin yang melindungi Yahudi sebenarnya. Jadi mana yang menjadi pemimpin? Sekumpulan kambing yang dipimpin oleh seekor singa akan dapat mengalahkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Cuba kamu bayangkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor singa. Sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor singa. Itulah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin. Mentaliti pemimpin dan sekalian. Tak ada nak mentaliti rendah-rendah, nak bergosip, mengumpat, tak ada. Mentaliti pemimpin, semua cara berfikir, cara yang berfikir besar, jiwa besar, memaafkan, berjuang, mengorbankan harta, pemimpin, mentaliti pemimpin. Dan di antara situ ada satu orang pemimpin. Itulah yang telah dilahirkan oleh Rasulullah SAW yang akhirnya dapat mengalahkan Rom dan juga Parsi dan dapat mengislamkan dua laluan. Laluan apa nama? Rempah dan laluan sutera. Jadi Yahudi dia ada institut untuk pemimpin ya. Dari golongan pertama. Golongan kedua kita orang Islam adalah apa? Ilmu para ulama dia juga ada, sekolah-sekolah dia. Dipanggil rabai-rabai dia. Sekolah-sekolah kat Jerusalem tu sekolah rabai dia. Rabai ni istilah imam untuk orang Yahudi. Memang mana-mana, dan dia memang hantar tuan-tuan sekalian. Orang Yahudi ber-US, ber-UK daripada apa? Saya jumpa anak-anak kecil-kecil macam ini. Dia daripada mana? Oh, saya kerakyatan US daripada UK, daripada mana-mana lah. Tapi macam kita budak sekolah tahfiz lah. Sekolah tahfiz. Dan dah sebab lahirkan golongan kedua. Golongan ketiga kita apa? Peluh para amilin. Mereka juga ada. Tuan-tuan syas kejap lagi, dipanggil antaranya golongan yang terkenal kibbutz. Kibbutz tu golongan yang very fokus bangunkan bahagian security food, makanan. Kan? Maknanya dia memang dia tak kisah aku belajar tinggi ke apa, memang dia jadi petani. Dan tuan-tuan sekalian, pertanian di Israel tu tinggi teknologi dia. Dulu kalau waktu kecil-kecil, tuan-tuan siapa yang umur sebaik-sebaik saya lah, yang muda-muda lagi kita ni kan. Maknanya kalau pernah perasan dulu ada satu limau Java Orange daripada Singapura, besarnya. Java Orange tu daripada Israel. Lepas kita tahu kita tak beli dah, tak masuk dah kat sini kan. Java Orange. Kan? Dia punya teknologi pertanian memang tinggi. Golongan keempat kita apa? Darah para syuhada, dia juga ada konsep situ. Sebab itu kalau sekarang dia ada IDF, Israel Defense Forces. Dia juga ada konsep begitu. Walaupun dia bangsa penakut, kita dah cerita. Dia adalah bangsa penakut. Kemudian yang kelima apa? Doa para solihin. Yang kelima doa para solihin. Doa para solihin, dia orang pun ada juga. Maksudnya dia punya wali-wali juga lah. Saint, Santos dia lah kan. Dia juga ada wali-wali dia. Jadi wali-wali ni yang dealing dengan benda-benda kerohanian. Tuan-tuan, diorang percaya sihir-sihir tau. Saya pernah cakap dulu apa nama Eric Sharon kan koma 5 tahun. Saya pernah cakap dia, kau punya perubatan tinggi, kau tahu dia dah brain death, dia dah otak dia dah mati. Apa sang kau nak jaga? Tak. Dia kena sihir orang Islam. So kita ni semua tengah ubat kan. Lepas 5 tahun dia isytiharkan mati. Saya kata, macam? Oh, sihir orang Islam kuat lah, kita tak boleh lawan lah sihir orang Islam. Jadi maknanya golongan solihin dia macam golongan yang dealing kerohanian lah, benda sihir ni. Golongan keenam kita apa? Kehebatan para da'i.
ini dia tak ada. Sebab dai hanya ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran sebut benda tu. Quran kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat. Apa beza kita dengan umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman? Kita adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini jangan tinggal. Paling kurang pada anak cucu kita. Jangan tak berani nak, jangan tak berani nak menegur isteri ya, abang-abang. Jangan tak berani nak menegur anak-anak. Tapi ustaz sepatah saya kata 10 patah dia jawab ustaz. Tak apa. Kita menegur bukan nak mengubah dia. Kita menegur kerana Allah suruh menegur orang yang salah. Kena betulkan niat. Niat tak betul. Kita nak tegur tu sebab nak ubah dia. Memang kita tak mampu ubah orang. Sebab tu akhirnya kita tak menegur. Allah tak bantu kita. Kan? Itu kan ada pantun kan? Apa guna pergi ke bendang jika tidak menanam padi? Apa guna keris di pinggang kalau tuan takutkan bini? Kan? Ada pantun. Jawab pula. Bukan tak mau menanam padi sambil menanam makan lokan. Bukan kami takut kepada bini, tapi bini itu rupanya menakutkan. Jawab pula. Jadi nak cerita sini, amar makruf ciri umat Muhammad, tak daripada umat lain. Sebab tu jangan tinggalkan ciri umat Muhammad ini. Golongan ketujuh apa? Harta para agnia. Ni dia ada. Dia ada ni. Dia punya rangkaian bisnes satu dunia tuan-tuan sekalian. Kita jangan menyumbang kepada apa-apa ekonomi dia. Buy last. Boycott mungkin orang pelikir, orang main-mainkan, orang bukan Islam. Kawan-kawan kita bukan Islam. Mungkin mempelikir-likirkan. Oh Islam boycott, kau sekejap je. Buy last. Selagi mana aku jumpa orang Islam punya, aku tak beli barang dia. And buy last. And dan yang terakhir, apa dia? Rahim wanita solat. Ini dia tak ada. Orang dia memang benda-benda pergaulan bebas berzina ni sangat 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 besar. Sebab itu orang Yahudi satu-satu bangsa di dunia keturunan daripada emak, bukan daripada bapa. Keturunan daripada emak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang Jawa daripada Bangi kahwin dengan orang Israel daripada Jerusalem, anak tu bukan anak Jawa, anak tu anak Israel Jerusalem. Kan? Keturunan daripada emak. Sebab apa daripada mak? Sebab dia banyak tak tahu bapak siapa. Sebab tu dia satu-satu bangsa dalam dunia keturunan daripada mak. Antara yang bersalah bangsa dunia. Yang lain semua adalah daripada bapak. Sebab kita tahu bapak kita. Kita tahu bapak kita. Bapak kita siapa? Atau orang bukan Islam pun, apa nama? Anak lelaki siapa? Son of siapa-siapa. Dia daripada mak. Dia dua benda ni tak ada. Dia tak ada kehebatan para da'i dan dia tak ada wanita solehah. Kita 8 golongan yang membawa ummah. Dan 8 golongan ni siapa tuan-tuan sekalian? 8 golongan ni kita semua. Kita semua So berperananlah dengan peranan tuan-tuan sekalian semampu dan semaksima yang boleh. Kalau depan saya ada pemimpin, pimpin betul masyarakat. Jangan main. Dan kita semua ingat, kita kena naikkan mentaliti kita sebagai imam, sebagai pemimpin. Kan? Hidup jangan bangunkan topeng. Hidup jangan bangunkan topeng, bangunkan pribadi. Kalau kita membangunkan topeng, kita takkan boleh jadi imam. Kalau kita membangunkan topeng, kita takkan boleh jadi pemimpin yang bagus. Hidup kena bangunkan pribadi. Kan? Orang yang membangunkan topeng, yang paling dia risau apabila topengnya tertanggal daripada mukanya. Tapi Islam suruh kita bangunkan pribadi. Salah, minta maaf. Kan? Bangunkan baik ke diri, baik ke diri, baik ke diri, baik ke diri. Kan? Maksudnya 8 golongan tu. Kalau tuan-tuan berada dalam bidang perniagaan, niaga betul-betul. Dan jangan lupa bayar zakat. Jangan lupa buat infak. Jangan lupa sedekah. Jangan lupa buat hibah. Jangan lupa bagi hadiah. Tuan-tuan, ada benda yang Islam ajar pengurusan harta. Kan? Kita boleh bantu Palestin semampu yang boleh, selain daripada doa, bantu. Boleh kewangan, kewangan. Kan? Boleh apa? Boykot. Boleh bagi kewangan, bagi kewangan. Boleh jangan bagi orang musuh tu ada kewangan, jangan bagi. Kan? Benda yang bailas ni ada zaman Nabi tuan-tuan sekalian. Ketika Nabi beli telaga,
Kan? Orang Islam selagi mana ada telaga Muslim, takkan pergi kepada telaga Yahudi. Kan? Nabi tak cakap pun, tak jumpa berboikot, tak. Tapi selagi mana tak penuh sini, belas, belilah kat sana, tak apa. Tapi selagi mana telaga ini ada, guna telaga ini. Akhirnya, maknanya menggulung tikarkan ekonomi Yahudi. Benda itu. Kan? Ha, ini benda yang kita kena buat. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Jadi saya rasa setakat saja dulu lah. Empat bab untuk kelas sebelum akhir.